dengan cara membuka website www.pengadilan.go.id, masuk info tilang, masukkan 7 digit atau 8 digit angka di atas, sebelah kanan atas, muncul nama pelanggar, denda, dan ongkos perkaranya, Pak. Yang banyak itu ongkos perkaranya nggak dibayarkan, Pak, cuma dendanya aja. Yang kedua, satu hari kita melayani 800 berkas, Pak. Seluruh wilayah, dari Satlantas atau Satwil, SatPJR, Satgatur, Tatip Sudin Gakum, Jagorawi, Cikampek, TLLD atau Disur. Yang ketiga, jangan sodok menyodok. Ya? Ngkong tuh. Dan kalau yang pakai surat kuasa, surat kuasanya jelas, Pak. Jangan ngasal. Kalau enggak saya keluarkan, Pak. Yang bukan pelanggar langsung, sekali lagi, yang bukan pelanggar langsung, diingat, Pak, nama STNK-nya, Pak, atau plat nomornya. Kalau SIM, nama SIM siapa? Jangan tebak-tebak buah manggis, asal tebak, yang penting manis, Pak. Kita nggak mungkin suruh bongkar 800 berkas, Pak, Bapak sudah pulang. DPP kita ngalah, nggak kita keluarkan, biarpun Bapak bawa berkas asli. Karena di aturan terbaru Perma, Bapak harus ada surat kuasa di atas materai 6.000 kalau bukan pelanggar langsung. Tapi kita masih bijaksana, fotokopi KTP pengambil, Pak. Dan diingat, yang ditilang apa? Ya, yang sudah bayar denda maksimal, Pak. Sekali lagi, yang sudah bayar denda maksimal, tolong difotokopi, Pak, slip birunya dan slip pembayarannya. Untuk pengambilan sisa uangnya, kan bisa dicek, Pak, melalui website. Yang kendaraannya dikandangin, tolong difotokopi administrasinya, Pak, kelengkapan untuk pengeluaran kendaraannya. Jangan nanti sampai di dalam mondar-mandir, Pak. Belum difotokopi, belum ini, belum itu. Bapak nyusahin kita sudah umumkan berkali-kali supaya tidak mondar-mandir. Nanti fotokopinya pas pengambilan barang buktinya juga bisa, Pak. Yang Bapak Ibu pegang itu bukan nomor antri, tetapi nomor panggil yang membedakan berkas Bapak Ibu dengan yang lain. Bila nanti dalam pengeluarannya berkas Bapak Ibu merasa dilewatkan nomor panggilnya, berarti dalam proses pencarian. Apalagi yang dibawa tahun 2017, Pak, 2018, harap sabar. Jangan ditanya-tanya. Hari Jumat kemarin aja 14.000, Pak, berkas. Hari untuk hari Jumat kemarin. Dikalikan, Bapak, dari bulan 2017 Bapak ambil. Jadi jangan tanya-tanya, Pak, harap sabar aja. Dalam memasukkan berkas, jangan berebutan, Pak, supaya tidak tertukar nomor panggil Bapak. Satu orang, satu berkas, Pak, ya, tidak boleh lebih. Kalau ada yang mau lebih, nggak ada surat kuasa, muter kembali, Pak, ke belakang. Terima kasih, selamat pagi.